umurnya 2 bulan. Ini telinganya sudah lipat, panjang dan rapi. Kepalanya juga mantap. Permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat dan teman-teman. Salam Ngarit Mania. Pagi ini kita liput di Pasar Kliwon untuk mengetahui pasaran kambing dan harga kambing pada pagi hari ini. Seperti apa keseruannya dan interview kita ke beberapa pedagang. Pastikan teman-teman tetap ikuti dan simak di channel kita di 82 RF Channel. Ini ada kambing kacang teman-teman. Ini spek langka yang ada di pasar Kliwon ini. Warnanya warna favorit, merah. Posturnya sangat mungil. Ini bisa dijadikan untuk koleksi. Juga bisa dijadikan untuk kambing hias. Ini jenis kelaminnya betina. Kita tanya ke pemiliknya untuk harganya berapa, karena ini kambing unik di antara yang lain di pasar Kliwon pada pagi hari ini. Ini harganya berapa masih mas tawarnya? 550 harga ekonomis teman-teman. Untuk jenisnya kambing klasik, kambing kacang. Iki tebene piro iki? Bene iki. Paling ya sekitar 45 cm. Ini buat koleksi mantap, buat hiasan juga bagus. Karena kita survei dari beberapa kambing yang ada di pasar Kliwon, ini adalah kambing kacang yang unik. Oke Mas Budi, matur suwun. Sama-sama. Infone pagi ini. Hari ini kita review harga kambing pasaran yang ada di pasar Kliwon teman-teman, sobat ternak dimanapun berada. Ini situasi dan kondisi pasarnya. Sekarang sudah pukul 9.00. Sudah agak siang, tapi masih banyak transaksi yang ada di pasar Kliwon. Untuk waktu agak siang teman-teman, ini tepat karena untuk harga sudah mendekati harga yang sebenarnya. Sudah fresh untuk penawaran dari pedagang, dan kemudian dari pembeli juga menawarnya juga dengan harga yang mendekati harga tawar. Jumpa lagi dengan Gus Eno, Sugeng Enceng Gus, selamat pagi. Pagi-pagi mas, ketemu. Ini hari ini bawa berapa ini? Bawa 5 mas. 5? Tinggal 2 ekor. Tinggal 2 ekor, kita cek dulu. Karena ini udah agak siang teman-teman. Ini dagangannya Gus Eno, tinggal 2 ekor. Bakalan, jantan, jenis Jawa Randu. Ini dua kambing sama ya umurnya? Sama. Gus? Sama. Umurnya sama. 4 bulan. Kurang lebihnya 4 bulan. Untuk tinggi badannya juga relatif sama. Ini kurang lebihnya 65 Gus ya? 65. 65. Ini kita cek testisnya lengkap satunya teman-teman. Ini juga lengkap ini testisnya. Teracaknya juga bagus. Depan belakang dari kedua kambing. Ini ekornya juga besar. Warna kepala merah semuanya.
ada satunya petak putih. Penawaran berapa Gus ini Gus? Harganya ini 26,5 Mas. 26,5 burungan 2 ekor berarti ya? 2 ekor, harga ekonomis. Harga ekonomis teman-teman. Untuk bakalan jantan 2 ekor dari Gus Seno, permintaan 2.600.000. Harga ekonomis. Ini kambingnya bisa kita saksikan sehat-sehat. Oke Gus, terima kasih infonya pagi ini. Nuwun. Sehat selalu Mas. Oke, terima kasih atas konfirmasinya dan waktunya. Ini teman-teman, ini ada kambing. Kalau kita lihat ini telinganya sudah lipat. Bisa kita kategorikan jenis VE. Ini jenis kelaminnya jantan. Telinganya sudah istimewa. Lipatannya sudah rapi, lentur, panjang nih. Kita lihat dari bawah dulu untuk teracaknya bagus. Testisnya lengkap. Keistimewaannya ini ada di telinga dan kepalanya sudah memenuhi syarat. Ini kambing PE. Akan kita tanya untuk harganya dan speknya ke pemiliknya. Nah ini dari belakang kita ini pemiliknya. Ini kambingnya permintaan berapa Mas? 3,5 3 juta 500. Ini teman-teman permintaannya, ini harga ekonomis tapi kualitas kambingnya bisa kita saksikan. Umurnya 2 bulan. Ini telinganya sudah lipat, panjang dan rapi. Kepalanya juga mantap. Permintaan 3,5 ya? Iya. Nego ya? Oh, nego. Masih di nego teman-teman ini. Permintaan. Kalian masih ntar masih Mas? Mas Irfan. Mas Irfan. Ini Mas Irfan teman-teman. Permintaannya 3,5 untuk kambing ini. Usia 2 bulan. Masih muda. Ini yang membutuhkan bakalan jantan. Ini penampilannya yewis mantep. Kupingnya yewis sesuai dengan angan-angan. Lipat. Ini TB-nya berapa sih Mas? TB-nya 60-an Mas. Kurang lebihnya 60-an nih. Monggo silakan teman-teman. Ini ada materi yang bagus yang ada di pasar Kliwon. Bakalan jantan telinga lipat. Oke Mas, terima kasih Mbone. Ya, Pak. Ini akan kita cek dulu teman-teman untuk harga poilan. Untuk sampel seputaran perkiraan harga poilan pada pagi hari ini. Ini ada kambing, kepala merah. Ini ada salah satu rekan. Sugeng enjing Pak. Selamat pagi. Ya. Kalian Pak Sinten Pak ini Pak? Jainuri. Pak Jainuri ini. Bawa kambing pinten dino niki? Dua ekor. Ya, dua ekor. Kita lihat teman-teman. Poel semua. Poel semua nggih. Ya. Nah, ini kambingnya Pak Jainuri. Ini ada sampelnya dari dagangannya Pak Jainuri. Bagus. Kepala merah poelan. Kita lihat dari tanduknya sudah poel teman-teman. Ini udah umur kurang lebihnya piro Pak? Oke, siap. Umurnya pinten Pak niki Pak? 14 bulan. Kurang lebihnya 14 bulan. Pun poel nggih? Poel, baru poel. Poel. Tinggi badannya 80. Kurang lebih 85 kurang lebihnya teman-teman. Ini kita cek kambingnya dari bawah, dari teracaknya kokoh, kenceng. Ini kambingnya juga agresif, tandunya sehat. Testisnya lengkap. Tanduknya juga mantap ini. Permintaan bintang Pak ini Pak? 32. 3.200.000 ya? 32. Harga pas apa nego? Harga pas. Harga pas teman-teman. 32. Tidak bisa dinego, berarti net. Ya. Ini kambingnya kita lihat keseluruhan. Permintaan 3.200.000 dari Pak Jainuri. Ya.
Alamatnya berarti, Pak? Gendingan. Gendingan? Gendingan. Gendingan. Bisa dicantumkan untuk nomor HP mungkin, Lek? Benar. Ada teman-teman sing nomor HP enggak ada, Pak. Enggak ada, ya wes. Okay. Nanti ada di Gendingan. Ah. Rumahnya ada di Gendingan, Pak Jainuri. Iya. Ini kambingnya. Nomor HP ora enak banget. Iya, ya. Wes, ndak apa-apa, Lek, enak. Oke, Pak Jainuri, matur suwun impone. Ya, makasih. Mugi-mugi sukses. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Yudi. Oh, selamat pagi juga teman-teman semua. Salam ngarit. Salam ngarit mania. Larang ngarit ragaul. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, sobat ngarit mania, oh, ya. Ada Pak Yudi. Salam ngarit semua. Salah satu dari pedagang yang aktif di Pasar Kliwon ataupun Pasar Wage, lokasi tempat yang sama di Pasar Kucen ini. Pasar Kucen. Hari ini bawa dagangan pinten Pak niki? 8, masih 8. 8 ekor Pak. 8 ekor. Pundi Pak dagangane? Oh niki babon sanae. Review. Ini ada babon sanae, indukan dan satu ekor anak. Ini jantan Pak anake ya? Jantan, jantan. Anaknya jantan, teman-teman. Ini indukannya, telinganya sudah panjang sekali. Panjang, masih panjang. Modelnya kayak kambing sendul loh, Pak. Betul. Telinganya nggih. Ya, telinganya. Permintaan pinten Pak nggih, Pak? 35. 2 ekor ini? 35. 3.500 nego. Nego ya. Tetap nego. Tetap nego. Kita lihat dulu dari indukannya. Ya. Ini telinganya panjang, teman-teman. Koploan. Tapi panjang. Teracaknya juga masih kencang, depan dan belakang. Kapurnya 3. Kapurannya 3 ekor. 3 ekor kapurannya. Untuk ukurannya sedang. Ki laktasi berapa kali, Pak? Satu kali, Pak. Laktasi satu kali. Karpe iki jalur ini. Telinganya luar biasa. Dawa-dawa. Mintanya itu begini, Mas ya. Ya, permintaannya favorit dari sobat ternak memang lipat. Nah, ini loh. Aduh. Panjangnya. Panjang. Cuma ini koploan. Koplo. Umurnya berapa ini, Pak? Satu kali ya, satu tahun setengah lah. Satu tahun setengahan. TB-nya? 74 lah, Mas. 74 cm. Nah, ini anaknya jantan. Jantan. Kliwir-kliwir, Mas. Ekornya juga mantap. Telinganya juga panjang sekali ini. Sudah semi lipat, panjangnya ikut induknya, panjangnya. Kepalanya juga mantap. Jenis bligon Pak ya, masuk bligon. Kategori bligon. Wah, mancang diri. Ini testisnya lengkap Pak ya? Lengkap. Testis lengkap. Umurnya berapa Pak untuk anaknya? Anaknya berada 3-4 bulan ini. Kurang lebihnya 4 bulan ya? 4 bulan. Permintaan? 35. 35 nego, satu paket burungan, induk, dan anaknya jantan. Bunti mana Pak? Oh, ini, dagangannya. Ini. Kita cek satu persatu untuk dagangannya Pak Yudi. Ini ada indukan kepala merah. Indukan kepala merah. Laktasi berapa kali Pak? Ini satu kali. Satu kali. Teracaknya masih kencang, teman-teman. Depan, masih belakang. Cantik masih. Kambingnya juga posturnya bagus, cantik. Telinganya juga semi lipat. Batuke bluer Mas iki. Batuke bluer. Iyalah. Lumayan. Untuk jenis bligon Pak ya. Bligon juga. Bligon karena telinganya belum sempurna. Belum. Tapi untuk postur bisa kita saksikan teman-teman. Ekor, postur sudah bagus. Pola warna juga bagus. Laktasi berapa kali Pak ini, Pak? Satu kali. Laktasi? Satu kali. Satu kali. Permintaan pinten iki? 35. 3.500. Betul. Kita cek kambingannya 2 lengkap. Kemudian ini prediksi ambil Pak dari lihat postur. Oh, kita susunya. Dari postur perutnya juga. Ya, juga perutnya. Ambil Bang ya. Terus buntingnya susu itu dilihat. Bisa kita lihat ini ciri-cirinya kambing hamil teman-teman dari Pak Yudi. Permintaan 3.500 nego. Nego masih. TB-nya berapa lagi? TB 80-an Mas. 80-an Pak ya? Ya. Agak lumayan tinggi nih kambingnya. Juga posturnya ideal. Ekornya juga mantap. Ini ada rewosnya juga.
Lera nego ramar masih. Harus nego ya. Harus. Pasar. Kenyang sak dadine boleh pokoknya. Oke. Silakan teman-teman ini. Ada referensi dari Pak Yudi ini. Kenyang sak dadine. Sak dadine oleh masih. Kudu dadi. Asalkan barangnya cocok. Ya, harga kok ekonomis menyesuaikan. Mana lagi Pak ini, Pak? Oh, ini. Kita lanjut lagi. Ini ada indukan, teman-teman. Satu kali. Laktasi satu kali. Satu kali. Jenisnya Bligon. Ukurannya super, teman-teman, juga ini. Kambingnya besar. Ekornya juga mantap. Oh, mantap. Satu kali masih ini. Ada reverse-nya. Laktasi satu kali. Satu kali. Teracak, belakang, oh, depan, masih kenceng, kokoh. Kambingannya juga lengkap. Juga diprediksi itu hamil masih. Prediksinya juga hamil. Ya, hamil. Sudah kawinan berarti, Bang. Sudah. Yang permintaan kita nih, ini 3.100. Oh, indukannya aja nih 3.100, 3.100 dari Pak Idi penawaran. Kemudian ini ada merah. Merah ini. Nah, ini juga merah. Ini betina, Bang. Betina. Betina untuk bahan indukan ini. Mantap ini. 1.350. Warna merah. 1.350. Ya. Postur mantap. Telinga juga panjang. Ini jenis Bligon. Bisa untuk bahan indukan. Betul. Racaknya kencang, posturnya juga lurus ini. Permintaan 1.350. Umurnya berapa lagi, Pak? Ini umurnya 5 bulan. Kurang lebihnya 5 bulan. Bangga lah emang, bangga. Kemudian satu ini lagi, ada indukan ini. Lagi. Indukan. Kepala merah. Laktasi berapa kali ini? Satu kali. Laktasi? Satu kali. Ya. Kurang lebihnya umurnya? Ya, 1 tahun setengah ya? Iya, 1,5 tahun. Teman-teman ada bahan indukan. Permintaan itu, Pak, nih, Pak. 2.650. Ini tingginya badan ya, berapa, hampir ini? Hampir sama nggih. Hampir 80-an lah. 78 ada. Kurang lebihnya 78 cm. Ya. Oke Pak Yudi. Oh ya. Terima kasih infonya pagi ini. Pagi. Sukses selalu buat Pak Yudi dan teman-teman semuanya. Udah harus bersukses. Selamat ngarit, ora gaul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.